Sebagai penutup, kami sajikan informasi vaksinasi malam hari di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi lainnya juga dapat Anda simak kembali melalui kanal YouTube kami di Metro TV Jateng dan DIY. Saya Rida Pulpi, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Badan Intelijen Negara Daerah Binda DIY, sareng Kanwil Kemenag DIY, Dewan Masjid lan MUI, gelar vaksinasi booster ing Wanci Dalu. Vaksinasi dipunwontenaken ing Masjid Nurul Asri, Deresan Kapanewon Depok, Sleman. Vaksinasi dipuntindakaken bibar umat Islam dari sholat tarawih. Kasrat meh sekawan atus tiang ingkang dari vaksinasi kasebat. Vaksinasi ing Wanci Dalu badhe ngenggali target vaksinasi milo ing Rio Mangke, umat Islam mangke badhe mudik utawi ingkang badhe nampi pamudik sampun vaksin dosis 3 utawi booster. Vaksinasi booster kasebat badhe teras dipuntindakaken senadyan ing sasi siam lan badhe mandek ing hamin gangsal sasi sawal. Kita support ya kegiatan umat Islam untuk bisa beribadah dengan situasi sehat, kemudian nanti kita bisa lebaran dalam kondisi yang baik dengan imunitas yang baik sehingga kita bisa bertemu dengan sanak keluarga dan menyelenggarakan sholat Idul Fitri ya. Yang sudah lama kita tunggu nih, kita rindukan berjamaah. Dengan vaksin diharapkan masyarakat bisa mempunyai kekebalan sehingga sehat dalam rangka kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan menjelang lebaran 1443 Hijriah yang sudah dinanti-nantikan 2 tahun. Sehingga kita berharap Korea untuk menyambut lebaran dengan kita mempersiapkan masyarakat sehat melalui vaksin booster. Ya, termasuk persiapan ibadah haji. Saking Sleman Ngawjo Karto, Agus Sutantoro, Metro TV.